Ahoy, aku kembali ke pasar. Kali ini di Pasar Badung, Bali. Karena nanti sore mau masak-masak, so mau lihat rempah-rempahnya. Banyak yang hari ini aku mau beli dari rempah-rempah. Mau beli juga oleh-oleh dan mau beli bunga. As usual, kegiatan aku sehari-hari Jakarta, aku tetap akan lakuin di sini. Yuk, kita belanja. Aku pengen beli ikan asin yang garing-garing gitu tuh, aku suka banget. Apa namanya? Halo ibu, ikan asin yang kurus-kurus ini namanya apa? Apa? Ini yang digoreng kering kan? Oh, ini nanas teri. Tapi itu asin banget nggak? Itu pedal itu. Oh, aku sukanya yang gini, yang kalau digoreng tuh jadi kering-kering kayak kerupuk, yang mana tuh? Yang itu ya? Itu ya. Ah, itu mau-mau. Beli keranjang, beli bumbu-bumbu, sekarang mau beli sayuran. Yuk! Oke, ibu, ini berapa? Ya. Kasih. Halo. Itu ada. Kenapa? Model juga Gladys. Oh, itu aku ya? Itu remaja di majalah Gadis. Iya. Zaman waktu kita masih sama remaja. Iya, zaman remaja. Majalahnya Gadis. Sama dong. Kok namanya kok seperti itu? Iya, sama. Iya. Masih inget ya? Iya, kan dulu kita pakai majalah Gadis kita kan. Iya. Iya, makasih ya, Bu. Ada jeruk purut, aku suka banget wanginya. Belanja aku, ada timun. Kayaknya udah deh, sekarang aku mesti beli oleh-oleh di Pasar Kumbasari. Abis itu baru pulang dan masak, oke? Okay? Oke, makasih, bye. Makasih, Pak. Belanja-belanja di Pasar Badung. Nah, sekarang aku mau ke situ tuh, lihat. Pasar Kumbasari. Habis itu baru mau masak in my villa. Let's go! Belanja di pasar panas juga deh. Tapi seru, I like it. Oke, sekarang aku mau ke Pasar Kumbasari. Pasar yang tradisional yang udah lama banget dari ibuku, aku masih kecil suka belanja ke sini beli oleh-oleh buat bawa ke Praha. Bayangin, dari aku kecil sampai sekarang aku yang belanja oleh-oleh. So let's go. Wonderful wind. This is nice. Ben, membawanya susah. Seharusnya bisa di ini loh. Aku mau beli satu. Mama seneng soalnya. Mamaku juga senang. Apa ya, kayak perhiasan-perhiasan Bali gini lucu banget sih. Suka deh kayak zaman dulu gitu ya. Nih kayak dulu di ember, sekarang di box. Ingat kan waktu di Celetuh? Ini sekarang di dalam box, lucu. Ampun. Kalau dari pasar kerajinan gini aku kalap deh, apalagi yang masakan, candle, ya. Semua pengen dibeli, aduh. Selesai terpakai karena aku suka masak dan selalu entertain teman-teman di rumah. Ha,
Ah, udah deh, kayu-kayu, piring-piring, udah deh, kalap. Sekarang mau on the way ke villa. Finally, mau masak untuk dinner. Siapa tahu masih bisa mampir makan, mencoba makanan tradisional Bali kalau nggak macet. So we will see ya. Just follow me all the way. Bannya putus. Waduh, ganti mobil deh. Udah mau sunset, harus cepet-cepet masak. Halo Diogo, mau temenin masak? Iya, yuk ikut sini. Ahoy, I'm back in the kitchen. Tadi kan udah belanja ke pasar, udah beli oleh-oleh. Akhirnya sampai rumah terlambat, udah mau gelap sunset. Mudah-mudahan masih keburu dapet cahaya cantik untuk aku sambil masak. So hari ini aku mau bikin Thai green curry chicken and just nice green salad with a dressing. Karena it's in Bali, we like fresh ingredients. The coriander, parsley, cucumber, and all my salads yang tadi beli di pasar. So hopefully hasilnya enak. Bumbu-bumbu sudah aku ulek tadi karena gak keburu juga kalau saya pulang. Green curry paste ini juga aku bikin sendiri. Very easy with coriander, shallots, garlic, daun ketumbar. I love the smell of coriander. And sudah aku mix, setiku tinggal tumis dengan ayamnya. Tinggal tambahin fresh ingredients lagi supaya smellnya lebih enak. And we have a nice candlelight dinner in nature. Oke, aku mulai ya. So beautiful, you can have a look to the rice paddies. Ada sawah di villa aku. Nanti kita akan kesana, lihat sambil makan simple food, fresh ingredients, pasti happy. Ya udah, aku siap-siap ya, potong-potong. Aku juga mau bikin, kalau keburu, aku mau bikin Thai nasi goreng. Okay, coriander itu harus. All the green curry, coriander is the main ingredient. Love it. Bikin salad. Alright, sekarang aku mau tumis bumbu sama tumis ayamnya. Karena masak ayamnya sedikit lama kan sampai mateng. Aku tuh kalau bikin kari atau bikin apapun, ayamnya selalu aku goreng dulu supaya kulitnya nggak amis, ya kan? Jadi aku akan goreng ayamnya, bumbunya, and everything. And diungkep sampai matang. Very simple with the fresh ingredients. Everything very simple can be amazing. Alright, bumbu aku mana ya? Nah, ini bumbu yang aku tadi udah ulek. Tapi aku mau tumis bawang putihnya dulu. Because I love garlic. Okay, nah bumbu-bumbu green curry yang udah aku siapin. Yummy. Wangi banget. Hmm.
curry. Akhirnya selesai juga masak buat malam ini, and I'm going to serve it and have a nice dinner with my friends and family. Love you all and I see you next time.